Kamu tahu almarhum Pak Raden kan? Nah, ternyata Pak Raden itu pernah nulis buku anak-anak loh. Ini adalah buku seri buku kucing untuk kakek karya Pak Raden atau Suyadi, nama aslinya. Kesan setelah baca buku ini adalah menurutku ini adalah dongeng anak yang penuh kehangatan dan kasih sayang. Seribu Kucing Untuk Kakek ini bercerita tentang kakek dan nenek yang merasa kesepian dan ingin memelihara seekor anak kucing. Nah, kakek pun meminta nenek untuk mencari anak kucing. Nenek pun minta bantuan nih ke orang-orang di pasar untuk mencarikan anak kucing. Namun, orang-orang di pasar itu juga nggak punya. Nah, hingga suatu hari keajaiban pun datang dan muncul anak kucing di rumah mereka. Nah, yang jadi masalah adalah kucing yang datang tuh banyak banget. Kakek dan nenek tuh sampai bingung. Nah, menurutku buku ini tuh dikemas dengan alur yang menarik dan penuh dengan kejutan. Nah, selain itu buku ini tuh syarat akan pesan moral ya, di mana itu penting untuk anak-anak. Nah, di sini anak-anak tuh diajari tentang kasih sayang, pentingnya kehidupan bertetangga, dan kepedulian terhadap hewan. Nah, terus ilustrasi di sini tuh khas Pak Raden, di mana dia menggunakan warna hitam putih tapi dengan garis yang cukup tegas. Nah, kalimat yang digunakan tuh juga cukup efektif, jadi mudah dipahami anak-anak. Jadi kalau kamu lagi nyari buku anak klasik, kamu bisa coba buku ini.